Assalamualaikum dan salam sejahtera. Jadi untuk video kali ini saya akan terangkan mengenai numerical solution of ordinary differential equation. So ini adalah untuk chapter yang terakhir. Chapter yang terakhir ni kita buat dalam assignment, ya. So saya terangkan dia punya method. Tapi sebelum tu saya nak terangkan dulu, saya nak explain tentang apa beza numerical solution of ODEs ni dengan method yang kita dah belajar sebelum ni. Semuanya untuk soft ODE, ya. Okay. So yang pertama sekali, kita lihat balik apa yang kita dah yang sebelum ni. Kalau awak ingat balik, ingat lagi lah, kita dah lihat yang second order. Katalah second order kita ada A D squared Y over DX squared plus B DX over DY, B DX over DY over DX plus CY equal to FX. Ini second order. Satu lagi kita ada first order. First order katalah kita ada B DY over DX yang kita dah lihat dalam method yang sebelum ni, macam kita dah solve CY equal to FX lah. FX ni boleh jadi 0, boleh juga jadi function of X. Okay. Jadi dalam dua yang kita dah tengok sebelum ni, kalau saya tulis semula, saya tulis semula ini kepada A D squared Y over DX squared. So ini equal to FX, okay, minus B DY over DX minus CY, kan. Okay, A ni kita boleh turunkan ke bawah ni. So katalah A ni kita letak belah kanan lah. Okay, letak belah kanan. Jadi kita dapat dekat sini, ini adalah sama juga dengan 1 over A. Oops, sebab saya dah buang, dah delete yang tu, jadi saya letak kat sini je lah. Ini dia jadi 1 over A, F XY equal to ni. So ni FX. Okay, kalau kita perhatikan dalam kita punya function yang ni, yang dalam ni lah, A ni sebab dia constant je, ya. So kalau kita tengok dalam ni, ini adalah sama dengan ni FX. So variable dia apa? Ni X, dia ada variable Y. So kalau kita tulis balik dalam bentuk function ni, dia ada variable X, dia ada variable Y, satu lagi dia ada DY over DX Y prime. Okay. Ini kita boleh tulis ke dalam bentuk ni, ya. Y double prime, double prime DY D squared Y over DX squared equal to F X Y Y prime. So kalau jumpa yang ni, ini adalah second order, ya. Kalau kita tengok yang bawah ni pula lah, boleh try dulu. So kalau yang bawah ni macam mana pula? So kita ada B DY over DX, okay. So ini sama dengan FX minus CY, kan. So kalau kita tengok, ini function apa? Function of X, variable dia apa? X dengan Y je, kan. Okay. Ini kalau kita tulis semula, ini kita akan banyak jumpa dalam mereka lah. Sebab tu saya mula dengan yang ni dulu, ya. So ini Y B, oh sorry, so ini ada apa tadi, B ni, kan. B ni tak ada, so saya letak sini lah 1 over B, darab dekat sini. Okay, 1 over B ni, so dia jadi B ni sebab constant je, so dia masuk dalam ni lah FXY. Okay. Ini kalau kita tulis semula, kita dapat Y prime equal to F X Y. Ini maksudnya first order. Okay. Ini nanti kita akan jumpa kemudian lagi. Sebelum tu, kita tengok dulu apa beza numerical dengan yang method yang awak dah belajar, yang kita dah lihat sebelum. Banyak method dah kita dah lihat untuk first order lain, second order lain. Kalau guna Laplace-nya lain pula, kan. Okey, sekarang katalah kita ada graf. Kita perlu lihat dalam bentuk graf, ya. So ideanya dia macam ni, ya. So ini y pula dah. Ini x. So
So ini adalah x, ini adalah y. Y ni equal to fx lah. Jadi selama yang kita solve sebelum ni, awak dapat function of y kan, tak kisahlah awak boleh dapatkan y equal to something ataupun tak. Tapi kita punya yang akhir sekali, kita nak dapatkan y equal to apa kan, dia punya tu solution dia. So katalah y tu boleh kita plot grafnya. Katalah grafnya dapat macam ni. Ini graf y awak lah, kan function yang kita dapat y equal to something tu. Kita, bila kita plot, kita dapat graf macam ni. Okay, perasan tak? Kalau kita ada problemnya di mana initial value problem. Kalau initial value problem, maksudnya kita ada, katalah pada x0. X0 adalah mula dia. Nilai x macam biasalah. Ini pada basis x, nilai dia 0, 1, 2, 3. Katalah kita tak tahu nilainya berapa, kita letak saja sebagai x0. Jadi bila initial value problem, maksudnya pada x0 ni dia ada nilai y dia. Ha, ini dah fix. Maksudnya dia start dengan nilai ini. Dia katalah nilai pada ni adalah y0. Kita katakan dia sebagai y0 eh. Okey, dengan ini kalau initial value problem. Dengan tu kita pun dapat, dengan x0 y0 yang kita ada tu, kita pun dapatlah graf yang macam ni. Okey, jadi y sama dengan fx yang kita dapat, kita boleh lukis graf macam ni. Ini kita dapat menggunakan method yang kita dah belajar sebelum. Method yang kita dah belajar sebelum ni, kita sebut, kita kenali dia sebagai analytical method. Di mana bila method yang sebelum ni lah, kalau first order awak guna separable equation kan, macam mana method of separable equation, guna homogeneous dan macam-macam lah, ada 4 method tu. Kemudian untuk second order, kita dah tengok undetermined coefficient dengan variation of parameters. Dan Laplace, kita guna teknik of Laplace ya. So untuk analytical method, itu semua adalah analytical method. Di mana analytical method ni kita akan dapat y equal to fx, dia punya jawapan di akhir dia. Analytical method ni dia akan menghasilkan exact solution. Maksudnya solution yang kita dapat tu, solution yang betul-betul tepat lah, yang memang itulah jawapan dia. Tapi apa masalah dengan exact solution ni? Nak dapat exact solution ni, tak semua ODE sesimple yang macam tu. Kalau kita lihat, even ODE yang biasa tu sekarang kat satu ada sine, ada apa, ada cos, ada tangent, dah ubah jadi tangent pun kita dah kena guna method lain. Jadi ODE yang macam tu, tak semua kita boleh solve ODE ni, tak semua kita boleh solve menggunakan analytical method. Okey. Jadi bila tak boleh guna analytical method, kita ada satu lagi alternatif, iaitu ini yang kita nak belajar dalam chapter ni, iaitu kita akan guna numerical method. Okey, tapi masalah pada numerical method ni, dia akan menghasilkan hanya approximate solution. Exact solution ni yang dari apa, analytical method ni, exact solution ni penyelesaian tepat. Maksudnya memang itulah jawapan dia ya. Kalau numerical method, dia hanya menghasilkan penyelesaian yang terhampir, yang berhampirannya. So kita panggil dia adalah approximate solution. Exact solution ni juga kita kenali sebagai true solution. Okey, habis tu kalau numerical method ni menghasilkan approximate solution, kenapa nak guna juga numerical method kan? Kenapa kita nak guna? Sebab tadi yang saya bagi tahu tu, sebab start semua ODE kita boleh solve guna analytical method. Even kalau guna analytical method pun, dia akan membawa kepada solution yang pelik-pelik ataupun tak boleh solve pun. Kalau nak guna variation of parameters tu, tak semua integration kita boleh solve guna, atau kita semua integration kita boleh solve guna analytical method lah. Yang belajar teknik-teknik sebelum ni pun tak cover semua integration. Ada integration yang kita tak boleh solve. Okey, itu yang pentingnya numerical method. Numerical study dalam mathematics memang dia berkait dengan analytical study ni. So tapi cuma kekurangan numerical study ni, dia approximate solution saja. Kita tak akan dapat penyelesaian yang tepat. Okey. Tapi apa itu numerical solution dia? Apa yang dimaksudkan numerical solution? Okey, kalau menggunakan analytical method, kita dapat graf yang ni kan? Graf tepat macam ni. Kalau guna numerical method, okey, saya tunjuk yang warna merah ni guna numerical method ya. Kita akan start dengan x0 sebab ini fix.
Okay, ini memang fix lah untuk IVP. Kalau IVP, kalau BVP dia ada yang belah kanan ni. So kita tengok IVP dulu lah, dia sama, konsep dia sama ya. Kalau ini fix. Jadi apa yang kita mula adalah kita dalam exact solution ni, exact solution pula, dalam numerical solution ni, kita akan cakap okay, saya nak cari solution dalam selang X0 sampai, saya nak cari sampai sini je lah, sampai Xn. Maksudnya kita adalah X mula dengan X akhirnya berapa. Xn ni boleh jadi berapa, 100 ke 1000 ke, tak kisah ya. Tapi kalau dalam, untuk kira guna kalkulator sahaja, kita akan buat sampai sikit je lah kan, dapat selang dia sikit lah, 0 sampai apa, 1 sampai 2 ke, 1 sampai 4 ke, ataupun kalau X0 start dari 0, 0 sampai 1, macam tu je. Okay, jadi apa itu numerical solution, iaitu dalam X0 sampai Xn ni saya boleh dapatkan jawapan dengan beberapa selang X lah, maksudnya lepas X0, X1, lepas tu X2 pada titik-titik X, macam yang biasa lah, X macam biasa, X3, X4, X5 sampai kepada Xn. Maksudnya Xn ni tak kisahlah X, X berapa pun, sampai berapa kali pun, tapi kita akan dapat ni. Habis kalau yang X ni, apa yang kita perlu dapatkan? Okey, dengan menggunakan numerical method, dia ada method dia, kita akan dapat X1 ni, bila X1, kita akan dapat nilai Y dia berapa. Katalah menggunakan method tu, kita akan dapat nilai Y dia sini, kalau kita letak dalam graf lah. Bila X2, nilai Y nya dapat mana? Nilai Y dia katalah dapat sini, dah kira-kira guna method dia dapat sini. X3 sini, X4 sini, X5 sini, Xn sini. Okey, kalau kita lihat ni kan, nampak dia punya point ni. Kalau kita lukis graf menggunakan point ni, kita akan dapat penyelesaian kepada Y yang tadilah. Ni asal dia, graf yang hitam ni asal, kita guna numerical method, kita akan dapat graf yang merah. Ini Y approximate lah. Jadi kalau apa apa yang sebenarnya numerical solution ni, kita cuba cari setiap point ni, okay, sampai kepada ni, supaya kita dapat penghampiran kepada jawapan Y yang kita ada tu. Okay, ni kalau Y yang kita dah boleh cari. Kalau Y yang kita tak boleh cari tu, memang kita bergantung betul-betul kepada method tu sendiri. Boleh faham ya? So sekarang, apa itu X1, X2, X1, X2 ni adalah nilai X yang kita nak carilah. Maksudnya kalau X0 kita ni 1, X1 ni X yang seterusnya lah. Katalah X1 kita berapa, kita nak 1.5. Okey, ni berapa? 2.5. Habis kenapa 1.5 tak boleh 1? Boleh. Tapi jarak antara X, jarak antara nilai X ni, ini kita panggil H. Iaitu H ni adalah Xn minus Xn minus 1. Maksudnya X yang selepas dia tolak X yang sebelum dia. Dan ini kita kenali sebagai step size. Dan step size bagi case yang kita ni lah, yang awak punya case ni, yang kita punya, apa yang kita nak lihat lah, untuk ODE basic ni, untuk numerical solution yang basic ni, step size dia adalah sama sahaja. Maksudnya kalau awak guna macam sini kan, 1, 1.5, maksudnya step size dia berapa? H dia adalah 0.5. maksudnya dia X dia bergerak 0.5, 0.5, 0.5. jadi sampailah akhirnya 0.5, tambah 0.5, macam ni 2.5, 3, 3.5, sampailah Xn kita. Okey. Okey, itu numerical solution. Jadi numerical solution ni hanya penghampiran kepada penyelesaian tepat. Habis tu macam mana kita nak tahu penyelesaian kita lagi tepat? Nak lagi tepat penyelesaian kita, kena kecilkan lagi nilai X ni tadi. Maksudnya kecilkan lagi dekat sini. Kalau macam ni kan, jarak-jarak kan, macam mana ni, naik atas turun bawah ni kan. Jadi kalau kecilkan lagi, kita akan nampak dia punya gerakan titik dia tu dapat lagi kecil, lagi tepatlah kita punya penyelesaian. Sebab apa? Lagi dekat dengan dia punya lagi senanglah kita nak plot. Tapi kalau nak lagi kecil, maksudnya nak kena kira lagi banyak. So biasa kita akan guna H yang besar dengan selang yang kecil saja. Contohnya X kita dari H yang besar, selang yang kecil, contohnya X kita dari 0 sampai
1 dengan H kita adalah 0.25. Jadi nak kena kira berapa kali tu. So X sama dengan 0 ni memang dah ada ya, initial. Okay. Kemudian X sama dengan 0.25. Sebab apa H kita 0.25? Dia naik 0.25, 0.25, 0.25. Lepas tu kena kira dekat mana pula? X sama dengan 0.5 dan X sama dengan 0.75. Akhir sekali X sama dengan 1. Jadi kira berapa kali? 1, 2, 3, 4. 4 kali. Tapi kalau kita ambil X lagi kecil, H sama dengan 0.1, lagi banyaklah. Nak sampai daripada 0 ke 1 tu lagi banyaklah kita punya pengiraan. Okey, itu pengenalan untuk numerical solution ya. Jadi kita balik pada slide tadi. Okey. Okey, yang ini saya dah terangkan tadi ya. Di mana kalau untuk numerical solution kita akan consider untuk first order ni, kita akan consider y prime sama dengan fxy. So penting untuk kita dapat bentuk yang ni ya. Apa yang kita perlu buat adalah kita nak dapatkan solution untuk y. Kita akan consider dua problem ni lah, iaitu initial value problem. Dia associate dengan first order ODE. Dan satu lagi adalah boundary value problem. Dia associate dengan second order ODE. Okay, second order ODE juga ada IVP ya. Kalau ada y dengan y prime ya. Tapi dalam awak punya syllabus ni kita akan lihat kalau first order IVP je, second order BVP saja. Sebab apa? Kalau second order melibatkan IVP, nanti dia ada dia punya pada initial dia tu ada beza y prime. Tak nak yang tu eh. Okey, kita akan lihat yang pertama dulu untuk video ni. Kita akan lihat satu method saja untuk initial value problem ya. Iaitu okey, initial value problem ni kita akan lihat pun dah dikecilkan kepada scope dia kepada one step method saja. One step method ni maksudnya untuk dapatkan x yang seterusnya awak guna satu point saja. Dalam satu point jelah nak dapatkan Y2 guna Y1 je. Nak dapatkan Y3 guna Y2 je. Ha, gitu. Itu one step method. So ada dua method untuk one step method, iaitu Taylor series. Yang kedua adalah rongga getah. Okay. Ha, untuk video ni kita akan lihat satu method untuk Taylor series, iaitu okay, ini sahaja first order Taylor series, atau kita kenali sebagai Euler method. Okay. Kita tengok dulu apa Taylor series. Ini dalam Max 1 ni ada Taylor series, awak dah belajar sepatutnya lah. So katalah Taylor series ni kita boleh tulis dalam, dia macam-macam cara nak tulis Taylor series tu. Tapi yang dalam Amerika tu kita guna Taylor series yang macam ni ya. YXI plus 1 sama dengan YX plus HY prime plus H squared over 2 factorial Y double prime plus dadadadadah. Okay, dalam first order Taylor series, apa kita buat adalah kita truncate, maksudnya potong Taylor series yang atas ni kepada first order sahaja. Nah, sampai sini je. Okay, jadi formula untuk yang Taylor series ni kita guna untuk dapatkan Y yang seterusnya. Maksudnya Y yang seterusnya, YI plus 1 kan, kita ingat dalam graf tadi kita nak cari Y kan. Tapi pada point apa? Nah, jadi Y yang seterusnya, YI plus 1 ni sama dengan YI plus HYI prime. Guna formula ni. Ini adalah formula Euler. Okay, ataupun first order Taylor series. Okay, cara kita nak kira, dia ni formula dia. Itu je lah. Tak payah kita nak fikir nak differentiate ke nak apa ke, tak perlu. Okay. Jadi dalam method kita ni, yang saya nak tunjuk, kita senang je. Okey, kita guna table. Okey, di mana dalam table awak ni kita ada x yang kita nak cari. Kita dah ingat x tadi, kita tadi saya dah x dari mana ke mana kan. Kemudian y tu adalah solution kita. So kalau kita nak plot graph ni pun senang nampak dalam table ni, kita boleh ambil bila x berapa, y berapa. Bila x berapa, y berapa kan. Dan kita ada exact solution. Exact solution ni adalah kita bagi. Dalam soal assignment awak tu saya ada bagi exact solution dia ataupun true solution.
So exact solution ni kita just masuk sahaja y yang kita dah ada dalam exact tu pada point ni lah. Untuk apa exact solution ni? Okay, so sebelum tu kita tengok method dia dulu. Katalah y I sama dengan yang ni. Ini given y naught. Ini initial value ya, sebab tu ada y naught. Yang ni seterusnya kita akan cari guna formula yang ni ya. Tadi exact solution tadi, untuk apa exact solution ni? Supaya kita boleh cari error. Error ni adalah y exact tolak y approximate. Maksudnya kita nak tengok ralat pada kita punya method ni, pengiraan dia besar tak dia punya error dia. Kalau besar error dia, maksudnya method tu tak tepat sangat lah. Dia macam tu je dalam numerika ni. Kita akan biasa, kita akan lihat error. Lagi besar error, lagi tak tepat lah methodnya. Okay. Kita akan lihat example dulu untuk first order Taylor series. Okay. Ini example-nya, ada dua example lah. So awak boleh lihat, kalau tengok awak punya assignment ni, awak punya assignment ni saya dah bagi. So kalau tengok awak punya assignment ni, awak solve satu je. Okay, tapi kena guna tiga method. Okay, tengok eh, macam mana kita nak guna method Taylor series lah untuk solve first order IVP. Okay. Untuk yang ni kita akan guna calculator. Maksud saya guna calculator ni bukannya guna calculator, memang kita akan guna calculator lah untuk mengira. Tapi calculator yang kita akan guna ni dia ada cara dia masuk dalam function lah supaya pengiraan kita tu cepat sikit. Okay. Tapi sebelum tu kita buat dulu basic dia, apa yang kita nak tahu dulu ya. Okay, yang pertama tengok kepada awak punya ni. Ini awak punya ODE. Okay, tengok ODE kita. So kita ada apa tu dekat sini? Kita ada 1 per Y kuasa 2. Ini panjang sikit lah pengiraan dia sebab dia first time. So lepas tu dia dah sama, awak dah biasa. Sepatutnya awak dah biasa, so dah tak ada masalah lah. Ni sama dengan 2X. Y kosong sama dengan 1. Ni apa dia ni? Kemudian X dari yang ni, dia punya ni, ni statement apa ni? Okay. Dan exact solution diberi oleh yang ni. Okay. So yang pertama, macam yang saya kata tadi, untuk kita buat numerical method, kita perlu tukar. Kalau first order tu, kita perlu tukar kepada Y prime sama dengan Fx Y. Maksudnya kita dekat sini dia mesti Y prime saja. Dalam kes yang ni dia bukan Y prime je kan. Jadi awak kena pindahkan Y prime tu. Pindah je lah Y kuasa 2 ni, pindah ke belah kanan. 2XY kuasa, tertinggal X. 2XY kuasa 2. Kuasa 2. Okay, Y prime, dapat Y prime ya. Jadi Y prime dia berapa? So ni Y kosong sama dengan 1 ni, maksudnya ini initial value, initial condition. Maksudnya bila, apa yang biasa saya tulis tu lah, bila X sama dengan 0, Y sama dengan 1, initial condition ya. Iaitu bila X equal to 0, Y equal to 1. Sebelum ni saya selalu tulis macam ni lah. Habis tu nak kira dari mana ke mana. So tengok yang ni, ini statement yang dekat sini. So X kita dari, ini salah satu cara kita tulis lah. Tapi cara yang biasa, kalau yang senang kita nak baca, maksudnya ni X dari 0 sampai 2. 0.2. 0.2 X dari 0 sampai 0.2. Ini maksudnya X kita dari 0 sampai 0.2. Ini apa benda? Ini adalah kita punya H. Dengan H kita adalah 0.05. Exact solution, ini kita punya exact solution kita guna dalam table nanti. Okay. Dah siap semua info tu. Jadi kita akan
guna table lah. Okay, so yang ni awak boleh buat table macam biasa lah. Okay, yang ni kita balik semula pada yang ni tadi. So ini tadi ada kali ikut table kita lah tadi. Ini kita punya I. I ni bukan apa, I ni sebab kita nak tahu dia punya ni ada berapa eh. Dia punya apa ni, dia punya iteration dia berapa banyak, berapa kali dah kita kira. Senang nak trace macam-macam benda lah. So ni I, ini adalah XI, ini adalah YI, ini adalah Z, ini adalah error. Error ni kita ambil absolute error sahaja. Absolute error. So absolute error formula dia, absolute error. Error ada banyak lah yang kita akan guna absolute error, iaitu modulus exact solution. Actually terbalik pun tak apalah, sebab dia ada modulus ya. Minus approximate solution. Habis approximate solution tu dekat mana? Approximate solution adalah yang kita kira. Ni exact kan? Ini kita punya approximate ya. Nanti tolak je lah. Tolak dan moduluskan. Okay, tak, maksudnya tak ada, kita tak consider dia punya negatif eh. Okay, kemudian XI kita tu mula dari mana? X ni tengok selang kita punya X at interval dia dari 0 sampai 0.2. So X ke start dengan 0. H kita 0.5. maksudnya X yang seterusnya tambah 0.05. 0.05 tambah 0.05 lagi kita dapat 0.1. tambah lagi 0.15, tambah 0.05 lagi kita dapat 0.2. cukup. Okay, so I kita ikut je lah. So I start dari 0 ke I not. So I 0, 1, 2, 3, 4. Maksudnya kalau ada lagi, I kita bertambah lagi lah. Ha, ini normal. I sampai 4 ataupun I sampai 5 tu kita boleh guna calculator. Okay, I sampai 10 pun still boleh guna lagi lah. Kalau guna calculator tu dia senang dia. Okay, habis tu kita ingat ini adalah initial value kita pada y not ni. Jadi y not kita tadi kita refer ni, initial ni maksudnya bila initial condition kita, iaitu bila x equal to 0, y equal to 1. So bila x equal to 0, y kita adalah equal to 1. Boleh? Okay, saya sekarang saya biasa saya akan masuk exact solution dulu. Sebelum saya kira, ni kita kena kira eh. Ini kita kena calculate. Okay, yang ni kita perlu guna y exact yang dibagi. Y exact yang diberi iaitu yx equal to apa benda tadi kat atas. Ha ni, 1 over 1 minus x squared. 1 over 1 minus x squared eh. Okay, cari masuk dulu y exact dalam ni. Okay, tujuan dia, kalau dia bagi Z memang lagi senang lah. Tujuan dia supaya masa awak kira jawapan ni nanti, dia tak akan jauh sangat dengan, dia mungkin dia dengan Z, mungkinlah jauh sikit sebab ni Euler ni dia kurang tepat sikit, tu biasa ya. Tapi dia tak adalah lagi jauh sangat. Maksudnya kalau Z awak 10, Euler awak tiba-tiba dapat negatif 1, kan lain tu kan. Maksudnya ada something wrong lah dengan formula awak. Jadi Z ni kita kena cari dulu siap-siap eh. So nak cari Z ni saya tunjuk guna calculator eh. Ha, okay, ni calculator. So YZ ni adalah 1, ni YX equal to 1 over 1 minus X squared. Jadi kita masukkan dalam calculator kita adalah 1 over, kalau calculator MS pun sama jugalah, 1 minus X squared. So X kuasa 2 ni kita akan ambil X tu sebagai alpha. Variable X adalah dekat sini ya. Alpha ni kalau pink ni, so alpha X squared. Okay, 1 over 1 minus X squared. So nak dapatkan X pada nilai berapa? X berapa? 0. So calculate, calculate ya, tekan calculate. MS pun sama, dia sama je ya. So nilai berapa? X sama dengan, maksud nilai X equal to 0, tekan equal. So dia bagi berapa? 1. Okay, so masukkanlah YZ
bila x sama dengan kosong, nilainya adalah 1. Okey. Dan carilah untuk 0.05 pula. Calculate x 0.05. So ni berapa? Okay, saya nak dalam tempat berpuluhan, tiga tempat berpuluhan ya. 1.003. Ambil 3 je lah. Of course lah, lagi banyak tempat berpuluhannya lagi tepat lah, tapi lagi pening lah. So, kita ambil 3 tempat berpuluhannya. So sampai habis 0.1, so calculate 0.1, so kita dapat 1.010. So 0.1, 0.15 ni, so shift equal 1.023. So ni berapa tadi? 1.01, 1.023. Yang bawah sekali, last sekali ni. Okay, calculate 0.2 eh. Awak guna calculator masih lagi cepat lah. Shift equal, so 1.042. Kita tak nak guna perpuluhan lah, sebab numerical method ni nama pun penyelesaian berangka. So dia banyak nilai-nilai dia lah, numerical eh, banyak number. Okay, dah dapat yang ni exact. Okay, bila dah dapat exact itu, stop dekat situ. Kita akan cari ini guna formula Euler. Okay, apa itu formula Euler ya? Ni saya letak kali jauh kat sini. Apa Euler method? So ingat tadi Euler method, dia punya formula adalah y i plus 1 equal to, apa formula dia tadi? Tengok balik notes ni. Y i plus 1 equal to y i plus h y i prime kan. So y i plus 1 y i plus h y i prime. Ni Euler ya. Okay, so yang kita nak cari adalah y i plus 1. So ini sama dengan y i, y i, y i lah. Okay, plus h, h kita tadi berapa? H kita adalah 0.05. y i prime, y i prime ni, okay tengok, masa mula-mula tadi saya dah ubah y kita kepada y prime ni. Ha, ni kan. So y prime ni sama dengan 2xy kuasa 2 kan. Bila dia ada i dekat bawah tu, so darab je lah sahaja dengan i. Letak je lah i kat bawah ni, 2xy kuasa 2. So bila ada i, letak je i yang bawah ni ya. Ha, itu je lah. So ini sama dengan apa ni? Yi plus 0.05 darab 2 apa? 0.1 xi yi squared. Okay, ini formula Euler kita yang kita akan consider untuk pengiraan. Ni. Untuk pengiraan di sini. Okay. Yang exact tadi kita guna yang ni, Euler kita guna yang ini ya. Balik semula pada table kita tadi. Semua pengiraan dalam table. Tak payahlah rajin buat i sama dengan kosong ni apa, tak ada. Kita guna terus dalam table, guna calculator sahaja. Senang je assignment awak tu sebenarnya. Okey, balik semula kepada yang ni tadi. Jadi sekarang formula saya untuk dapatkan yi plus 1, dia adalah sama dengan yi plus 0.1 xi yi squared. Okey, yang ni kita boleh tukar kepada formula calculator, iaitu formula calculator kita. Kalau saya tulis formula calculator dekat sini, ini dia sama dengan y plus 0.1 xy squared. Ini macam calculator lah, x besar y besar kan. Tengok calculator awak, masukkan formula ni. Yi plus 1 ni tengah masuk lah, sebab ini kita tengah kira. So yang kita punya formula belah kanan ni je ya, y plus 0.1 xy squared. So y alpha y plus 0.1 alpha x then alpha y squared.
calculate. Calculate pada apa? Pada satu lah. Pada satu pula. Nak dapatkan y yang ni. Okay, calculate. Dia tanya y. Y kita mana? Kita akan lihat y dan juga x yang sebelum ni. Ni. Kan kita ada y1, x0 ni kan? Ha, kita, y kita, dia tanya berapa? Kita masuk y sama dengan 1. X kita berapa? X sama dengan 0. Ambil yang sebelum ni ya. Kalau nak tengok dari sekarang dah boleh belajar cara nak baca formula lah, formula matematik. So kalau yi plus 1 maksudnya next pengiraan seterusnya. So yi adalah yang sebelumnya lah, pengiraannya sebelumnya, i yang sebelumnya. So kalau i kita kira pada i 1, i sebelumnya i kosong lah. So x juga kita nak xi, maksudnya x yang sebelumnya. Jadi x yang sebelumnya, y sebelumnya, x sebelumnya adalah 1 dengan kosong. Okey, macam ni tadi kita dah masuk x sama dengan 1. So dia bagi nilai dia sama dengan 1. So masukkan. Nilai yang kita kira adalah 1 eh. Ni. Balik semula lagi, calculate. Y kita berapa? Y kita 1 juga dekat sini. X kita sekarang adalah 0.05. So sama dengan, so dia bagi yang ni. Satu poin kosong kosong lima. Okay, dekat sini. Ini jawapan kita lah. 1.005. Aku guna kalkulator awak eh. So sama, MS pun sama, cara dia sama ya. So calculate X kita berapa? 1.005. 1.005. Y kita berapa? 0.15. Okay. 1.020. Okay. 1.020 lah. Okay, calculate y kita berapa? 1.020 eh. X kita berapa? So ini nampak ya, dia punya ni salah ni. Sebab apa? X yang dia dah store ni 0.15, maksudnya saya salah ambil X untuk yang sebelumnya. Saya kira balik eh. Untuk yang ni ada banyak. Boleh check dekat situ eh. Biasalah tu, salah-salah tu biasa untuk yang permulaan ni, untuk itu adalah biasa. Okey. Kita klik. Y berapa tadi? 1.005 eh. X berapa tadi? 0.1. So shift equal, so 1.015. So ni buat betul. 1.015. The last one, calculate y kita adalah 1.015. X kita tekan tanda equal lepas tu ya. X kita adalah 0.15. So shift equal 1.030. Okay, jadi boleh cari error. Cari error lah. Ni memang tak ada lah. Sebab apa, ini sama-sama exact ni. Ini macam ni tadi, initial condition memang sama lah dia punya ni ya. So ini error dia berapa? 0.003. Ini berapa? 0.005. Ini berapa? 0.008. Ini errornya berapa? 0.012. Ini error dia ya. Makin jauh dia dengan initial value ni, makin tinggi dia punya error. Ha, itu cara kita guna Euler method. Okay, untuk contoh yang kedua, example yang kedua ni saya bagi dia punya answer eh. Nanti saya snap jalan kerja saya. Saya bagi answer, saya letak dekat sini eh. Nanti saya letak dalam Telegram. So tak perlu buat lah, sebabnya kalau nak repeat pun dia sama sahaja. Okay, so saya stop di sini untuk video yang ini. Saya akan sambung next video adalah untuk second order Taylor series. Okay, terima kasih.